kita mendoakan mereka sebelum mereka diberkati oleh Tuhan. Maka saya ingin menyampaikan beberapa firman, beberapa dasar untuk membangun pernikahan. Ya, pernikahan memang pasti diawali dari pria dan wanita yang awalnya suka, baik itu ketemu, sekarang ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, ketemunya online dan offline juga ya. Saya banyak menikahkan pasangan-pasangan yang mereka ketemu secara online gitu. Tapi gak apa-apa ya, Tuhan bisa melakukan banyak hal. Nah, lalu biasanya saya nanya kenapa menikah ya, saya nanya juga apa itu pernikahan dan banyak hal. Kita juga udah ngobrol waktu itu, sudah dijawab juga ya, lumayan panjang lebar. Tapi yang pasti pernikahan itu gak hanya ide manusia, pernikahan itu adalah ide Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi. Itu firman yang pertama bagi Adam dan Hawa. Jadi termultiplikasi bertambah banyak. Lalu berikutnya adalah taklukkanlah, berkuasalah. Artinya di dalam pernikahan Tuhan minta kita untuk bisa menaklukkan atau memimpin ya. Sebagai keluarga baru, Ferry dan Natasha, tentu saja kalian akan mandiri dan kalian akan juga nanti bermultiplikasi beranak cucu. Tapi jangan lupa pastikan untuk kalian juga menjadi pemimpin di dunia ini, dimanapun kalian berada, di dalam bisnis kalian juga. Nah, apa itu pernikahan? Pernikahan saya ambil dari Matius 19 ayat 5-6. Dan firmannya, sebab itu laki-laki, ya, Ferry dan juga wanita Natasha meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, bersatu dengan suaminya, sehingga keduanya menjadi satu. Ya, menjadi satu. Jadi satu lagi. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Firman Tuhan yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena ini harus sama-sama didengar sebelum pernikahan itu dimulai. Ya, sehingga waktu menjalaninya, kalian berdua tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalani dalam pernikahan itu. Meninggalkan orang tua bicara mengenai kemandirian sekali lagi. Ya, bisa hidup mandiri, tidak tergantung lagi sama orang tua. Bicara mengenai bersatu, ya seperti waktu kita bertemu, ini prosesnya panjang sekali. Jadi jangan lelah, jangan capek untuk mempelajari suami atau istri. Ya, karena ya mau gak mau mereka adalah seseorang yang kita pilih, kita berkomitmen, dan sehidup semati. Jadi PR-nya panjang sekali ya, sampai akhir kehidupan. Dan dalam pernikahan juga adalah sebuah ikatan perjanjian yang dipersatukan, tidak bisa dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun atau oleh apapun, ya kecuali maut yang memisahkan. Nah, di dalam pernikahan saya akan membagikan ya 4 kunci. Ya, di dalam ruangan ini atau di dalam gedung ini banyak sekali pintu dan juga ada jendela. Tentu saja kuncinya itu enggak segede pintunya, betul ya? Kuncinya itu masih kecil. Ya, dan yang pasti kunci tersebut akan mampu membuka pintu sebesar apapun. Nah, kunci ini akan saya bagikan, akan saya berikan kepada kalian. Dan ingat untuk terus melakukan, mempraktekkan hal-hal ini. Yang pertama, kunci dari pernikahan yang sehat atau pernikahan yang kuat adalah harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, atau love God first. Kenapa? Karena kasih manusia itu terbatas, betul ya? Oleh Imam, semoga kalian bahagia berdua, lebih baik lagi, lebih sukses ya, semuanya lebih baik lah daripada waktu sendiri ya. Okay, terus dong. Ya, kita minta itu dari Tuhan ya, karena satu-satunya kasih yang tak berkesudahan yaitu kasihnya Tuhan. Makanya kenapa dibilang kasih Tuhan lebih dahulu. Gimana caranya mengasihi Tuhan? Ya tentunya memastikan kehidupan kita terus terhubung kepada Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, ya membaca firman Tuhan, mengenal Dia. Dari situlah kalian akan menemukan kasih, mendapatkan kasih yang berkesudahan. Sehingga apa? Sehingga
saat mau memberikan ini ke suami atau ke istri, itu juga tak tentu sudah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau misalnya di tengah jalan, kok rasanya hambar hati ini ya? Kok rasanya nggak ada serserat lagi? Berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong aku untuk mengasihi. Terutama di masa-masa di mana pasangan kita sepertinya tidak layak untuk dikasih. Ya, jadi ingat love that first. Yang kedua adalah menghormati dan mengasihi, ya, respect and love, hormat dan kasih. Di Efesus 5 ayat 33 dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, suami, Ferry, kasihlah istrimu, Natasha, seperti dirimu sendiri, dan istri, Natasha, hendaklah menghormati Ferry. Jadi ada kata kasih, ada kata hormat. Nah, ini yang menarik. Kalau kita nggak mempelajari dua kata ini dan melakukan, maka pernikahan itu jadinya sangat sulit. Ya, saya kasih contoh. Kasih itu bahasanya wanita. Ya, perkataan-perkataan wanita itu suka bicara, betul nggak ibu-ibu di sini ya? Ngangguk-ngangguk aja. Pastilah, nggak ada wanita yang jarang atau yang nggak suka bicara, pasti suka. Karena memang bawaannya wanita tuh mudah sekali mengekspresikan rasa kasih. Ke anak, anak mami paling mami sayang, ya anak mami paling ganteng, paling cantik, paling hebat, dan seterusnya. Termasuk juga kalau ketemu ya, wanita ketemu wanita, pasti saling memuji tuh. Ya apa aja dipuji. Ya, rambutnya bagus banget, dari salon mana sih? Ya, paman siapa mana nih? Nah, dan banyak lagi. Tapi ya itulah wanita, suka berbicara, suka mengekspresikan apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran. Kalau pria, bahasanya itu bukan hanya kata-kata ya, bukan hanya mengekspresikan kasih, tetapi hormat. Makanya ya, sudah menikah ataupun belum menikah, benar-benar kalau kehormatannya ya, itu tidak dijaga, bisa marah ya. Ya saya juga marah kalau istri saya enggak hormat atau enggak respect. Makanya ini sama-sama harus belajar memberi. Nah, kalau misalnya sama-sama mengasihi atau sama-sama menghormati, maka sama seperti kalian terus mengisi satu dengan yang lain. Betul ya? Jadi, kalau Natasha selalu hormat, hormat itu juga bukan berarti hormat suami, tetapi maksudnya benar-benar menjaga nama baik, ya, menjaga apa yang ada di dalam kehidupan Ferry dengan baik, ya, tidak ngomongin Ferry di belakang gitu, jangan, ya, itu menghancurkan Ferry. Demikian juga Ferry harus bisa mengekspresikan kata-kata kasih, kata-kata sayang, cinta, ya, jangan sampai Natasha dapatnya hanya di film Korea saja. Jadi harus sama-sama memberi, betul? Nah ini prinsipnya, suami yang tidak mengasihi istrinya akan direspon dengan tidak dihormati oleh istri. Demikian juga sebaliknya. Istri yang tidak menghormati suami, maka akan direspon dengan suami tidak mengasihi istri. Wah, jadi ribet ya. Kalau kayak begini, benar? Sama kayak mobil. Kebetulan saya bukan habis bensin tadi. Tapi kalau mobil mogok itu biasanya yang dicek bensinnya, betul ya? Nah, sama. Kasih dan hormat ini adalah bensin di dalam pernikahan kalian. Jadi jangan lupa saling mengasihi dan saling menghormati. Ya. Itu penting sekali. Itu kata-kata yang bisa membangkitkan, kata-kata yang bisa menguatkan. Matius 7:12 katakan seperti ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mungkin suatu hari Natasha bilang, hari ini kayaknya udah lama nih gak ngomong sayang gitu. Gak usah nunggu, hormatin aja terus. Ferry juga sama nih, kayaknya kok ngerasa gak dihormatin di rumah, kasih aja dulu. Mulai aja dulu.
Gak usah mulai aja dulu. Jalankan janji pernikahan dan jangan lupa bersenang-senang. Enjoy your marriage. Simple ya? Simple. Saya Ferry, mengambil Natasha Jahan sebagai istri yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat. Dan saya berjanji akan mengasihi kamu ketika kamu mengasihi diri aku sendiri. Dan saya berjanji akan memimpin keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya juga berjanji akan mensupport ataupun pekerjaan kamu sehingga pekerjaan aku berdampak buat banyak orang lain. Saya Natasha Jahan, menerima Ferry sebagai suami yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, di hadapan gembala dan di hadapan jemaat, dan saya berjanji untuk setia kepada Ferry di dalam setiap musim kehidupan, dan saya akan berusaha untuk selalu tunduk, percaya, dan sembuhkan Allah buat kamu. Ya, mereka akan mengenakan cincin. Dan ini adalah lambang simbol dari sebuah janji komitmen yang tidak berkesudahan, seperti cincin ini tidak berujung, demikian juga cinta kasih komitmen pernikahan kalian. Silakan dari berikutnya. Ferry dan Natasha Jahan sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh darah Yesus tidak boleh dipisahkan oleh siapapun dan apapun. Pernikahan ini suci, kudus, kekal dan mulia. Saat ini kami berdoa untuk Ferry, Tuhan, sebagai suami, sebagai pemimpin, biarlah Engkau memberikan dia hikmat, Engkau memberikan dia kemampuan, kekuatan untuk bisa memimpin keluarga ini, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan banyak hal dalam kehidupannya, Tuhan, banyak potensi, banyak hal-hal yang akan Kau kerjakan, Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau akan terus kerjakan itu dalam kehidupan Ferry. Berkati dia, apapun yang dikerjakan, buatlah menjadi berhasil, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, dan semua yang ada di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. I can feel on my skin, tender hand that pulls me in. I can see a light that pours in a wide open door. But I know I'm dreaming on. By now I've been gone so long. It's too late to get back what was lost. 'Cause I know the way to your front step. And I've been there a thousand times before. But the fear is that if I come back again, if I ever
never come back again. I'll be locked outside your door. Will I be locked outside your door?